Nah, jadi sebetulnya selama membangun Tokopedia ini sampai sekarang ini, kira-kira apa sih yang didapatkan atau yang dipelajari dari apa yang Anda dapatkan sejauh ini? Kalau di untuk saya pribadi, saya belajar banyak sekali ya. Setiap hari itu adalah proses belajar. Mungkin yang terbesar pelajaran yang saya dapatkan adalah tentang pelajaran mengalahkan diri sendiri. Jadi bagaimana tentang musuh terbesar itu sebenarnya diri sendiri sih, kelemahan-kelemahan yang harus dihadapi. Saya orangnya sangat introvert dan tidak punya pengalaman memimpin sebelumnya. Jadi sebuah challenge yang besar sih dari memperjuangkan mimpi dari 2 orang. Di tahun pertama kami ada 4 orang, hingga sekarang mempekerjakan secara langsung 360 orang. Nah ini kan skill set yang dibutuhkan untuk memimpin 4 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang itu tentunya berbeda. Dan datang dari latar belakang introvert itu sangat challenging. Bagaimana harus berhadapan dengan orang, harus berkomunikasi. Setiap hari itu tentang mengalahkan diri sendiri sih. Bagaimana keluar dari comfort zone. Bagaimana bermimpi dengan mata terbuka. Bermimpi dengan mata terbuka itu adalah tentang punya mimpi. Terus apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu konsisten. Jadi saya belajar tentang itu. Jadi nggak hanya mimpi aja, tapi benar-benar dieksekusi, diperjuangkan. Belajar tentang bisa tidak bisa itu hanya masalah waktu. Jika kamu percaya kamu bisa, kamu bisa. Jika kamu percaya kamu nggak bisa, juga kamu benar, kamu nggak bisa. Gitu. Jadi banyak sekali, setiap hari belajar. Wow, luar biasa. Jadi masuk ke kantor Tokopedia ini, Anda seperti masuk ke galeri motivasi. Seperti yang satu ini. Yes, we are the luckiest generation ever. Suasana kantor yang kaku dan formal akan sulit ditemukan di kantor Tokopedia. Kantor ini memang dipenuhi warna cerah, tak sedikit ruang-ruang yang bercita rasa artistik tinggi. Kata-kata motivasi juga bisa kita temukan di beberapa sudut ruangan. Di kantor ini, William membangun suasana kekerabatan di antara karyawan-karyawannya, yang ia sebut sebagai nakama. Diambil dari bahasa Jepang yang berarti kawan dekat yang sudah dianggap sebagai keluarga. Bersama nakama, William mengatakan betapa ia sering mendapat inspirasi dari orang-orang yang dipimpinnya tersebut. William Tanuwijaya. Jadi sebetulnya teknologi informasi menjadi basis kreatif Anda dalam berbisnis. Ya. Karena kira-kira nih, seperti apa potensi anak negeri kita dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai lahan bisnis? Kira-kira gimana nih? Ya, saya selalu percaya kita sebagai orang-orang yang lahir dan besar di generasi internet adalah generasi paling beruntung sepanjang masa ya. Oh, iya. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang, siapa saja mau dia nggak punya reputasi, dia underdog, siapa saja termasuk underdog itu punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama untuk menciptakan peluang mereka sendiri. Silakan. Terus? Untuk menantang status quo, menghadapi segala ketidakmungkinan, bertahan dan bahkan menang. Wow. Contohnya ya, contoh misalnya sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang kita lihat besar, misalnya ada Google di Amerika Serikat, Facebook. Sekarang kita lihatnya besar, tapi ketika mereka memulai, mereka juga memulainya itu dari mimpi besar dari anak muda, tidak punya apa-apa, hanya mulai dari kerja keras, 2 orang, 1 orang, menantang status quo. Menghadapi segala ketidakmungkinan. Google bukan search engine pertama di dunia. Ketika mereka lahir, itu ada Hasta La Vista, Yahoo. Sudah besar. Mereka datang sebagai underdog. Mereka challenge status quo. Namun mereka bisa bertahan dan akhirnya menang. Jadi di Indonesia, saya berharap nanti akan ada inovasi-inovasi anak muda-anak muda yang percaya bahwa mereka ini bisa loh. Mereka ini bisa menantang status quo, bisa membangun bisnis-bisnis besar baru lainnya. Dan harapan saya bisa lahir mungkin 1000 Tokopedia lainnya ya. Wow, mantap. Keren. Nah, ini menarik. Jadi, sebagai anak muda dan pelaku bisnis nih, William, kira-kira potensi-potensi apa yang dimiliki negeri ini yang layak untuk dikembangkan nih kira-kira nih? Iya.
sebenarnya di Indonesia saat ini banyak sekali masalah yang kalau kita bisa mengubah sudut pandang kita, tidak melihat masalah itu sebagai masalah, tapi melihat masalah itu sebagai opportunity, itu peluangnya besar sekali loh. Terutama bagaimana kita menggunakan teknologi, menggunakan internet, untuk memanfaatkan opportunity tadi, mencari solusi, mempersiapkan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Misalnya Tokopedia memberikan solusi kepada para-para orang-orang yang ingin memulai bisnis mereka, memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia, tapi tidak punya kemampuan teknis, tidak punya akses ke perbankan. Dengan menggunakan Tokopedia, mereka bisa punya website yang bagus, mereka bisa akses pasar ke seluruh Indonesia, mereka bisa menerima pembayaran dari seluruh bank di Indonesia, menerima pembayaran dari kartu kredit. Itu masalah yang diselesaikan oleh Tokopedia. Contoh lainnya, teknologi startup di Indonesia yang berhasil, misalnya Gojek, itu bagaimana memberdayakan ojek-ojek secara teknologi. Jadi kita bisa lihat bagaimana powerfulnya teknologi. Tadinya yang aksesnya itu terbatas, dengan teknologi jangkauan pasarnya langsung ke seluruh Indonesia. Dan perlu diingat, Indonesia ini sebenarnya Indonesia bisa jadi bangsa yang sangat besar. Kita punya populasi penduduk keempat terbesar di dunia. Isinya anak-anak muda. Median X Indonesia ini 28,5 tahun. Jadi isinya anak-anak muda semua. Mungkin saya ingin sama seperti saya lihat di sini, kayaknya semuanya anak muda nih di sini. Di Tokopedia rata-rata usianya 25 tahun. Waduh, Tokopedia. Berarti saya paling kakak kayaknya. Saya paling tua di Tokopedia. Oh gitu. Jadi kan potensinya sebenarnya besar sekali, apalagi teknologi internet ini nanti adoption levelnya itu kan ada di anak muda. Saya terinspirasi juga dengan founder bangsa ini, pendiri bangsa Soekarno. Insinyur Soekarno. Yeah. Jika di awal karir saya ada yang memberikan saya nasihat, mimpi jangan besar-besar, cari yang realistis. Tapi ingat, pendiri bangsa ini pernah mengatakan apa? Dia pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu kan powerful sekali. Itu pendiri bangsa kita loh. Iya. Oke, jadi baik. Nah, terakhir nih, William Tanuwijaya. Jadi, bagi Anda, apa sih sebetulnya mimpi-mimpi yang Anda... apa sih yang Anda mimpi-mimpikan hari-hari ini terhadap apa yang sedang Anda lakukan, terutama untuk bangsa ini? Iya, saya punya mimpi besar. Saya ingin Indonesia ada di peta dunia, bahwa kita tidak lagi hanya jadi negara pasar, bahwa Indonesia bisa punya banyak perusahaan teknologi yang mampu bersaing secara global dan jadi ikon Indonesia. Misalnya tadi Alibaba dari China, Google dari Amerika, satu hari nanti Tokopedia dari Indonesia. Salah satu harapannya itu. Dan di Tokopedia kami percaya sekali bahwa kami hanya bisa sukses dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Jadi fokus kami itu benar-benar di bagaimana bertumbuh besar dengan mimpi-mimpi para pemilik bisnis yang bergabung di Tokopedia. Membantu mimpi orang lain. Membantu mimpi orang lain menjadi realita. Jadi ada banyak sekali yang saya pelajari di sini ya. Semua berawal dari mimpi. Dia terinspirasi dari Soekarno. Soekarno menyebutkan bahwa bermimpilah setinggi mungkin. Karena jikapun Anda jatuh di antara bintang-bintang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Nah, mengejar mimpi hingga akhirnya tercapai. Jadi semua berawal dari mimpi. Jadi nanti kita pulang, mimpinya yang bagus-bagus ya, gitu kali ya. Jadi harus baca doa tidur. Semangat untuk merealisasikannya. Iya. Jadi dia tekun ya, sebenarnya dia tekun hingga akhirnya mau apa dan dia tercipta semuanya sesuai dengan keinginannya. Kantornya ya, seru banget ya. Green, iya benar, go green. Kayak itu juga jadi salah satu apa? Kita juga ada green screen. Ada green screen. Itu jadi salah satu ciri dari biasanya perusahaan-perusahaan bergerak di bidang sosial media atau mungkin itu supaya jadi penyemangat kerja juga kali. Semakin produktif. Seperti ya produktif, kreatif dengan berawal dari mimpi, tekun, jadi CEO ya, 360 karyawan. Oke deh. Tadi kita udah people inspiration tentunya menginspirasi pagi ini. Nah, tentunya masih ada informasi lainnya. Kita akan kembali usai jeda pariwara tetap di Morning Show.